Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Yoko Handani dalam podcast obrolan santai serius. Kita sudah berada di segmen terakhir bersama Bapak Muhammad. Pak Muhammad, kira-kira dari Stimik PPKI ini punya program atau apa yang bisa di istimewa atau diandalkan dari PPKI ini menghadapi COVID-19 ini? Baik, kita memastikan bahwa kita semua terdampak COVID-19, ya, gitu ya. Betul. Maka sebagai institusi pendidikan, kami taat dan patuh pada kebijakan pemerintah untuk bagaimana kemudian membantu menanggulangi dan mencegah COVID-19. Khusus untuk di lingkungan Stimik PPKI sejak awal mengikuti kebijakan pemerintah kota, kami sudah melakukan kuliah online, ya. Yang kedua, perangkat pendukung baik hardware maupun software sudah kita siapkan. Kemudian untuk pegawai dan staff, ya, juga kita sudah lakukan penyesuaian sebagaimana kebijakan tim gugus, ya, penerapan protokol kesehatan yang ketat dan penyediaan sarana pendukung untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Ya. Nah, dari sisi teknologi kemudian adalah kita menyiapkan layanan kuliah online dengan aplikasi e-learning yang dimiliki oleh kampus, yang kemudian dengan itu semua aktivitas perkuliahan kita lakukan secara online, yang jamnya dan aturannya adalah mengikuti kalender akademik, jadwal akademik yang sudah ditentukan. Nah, kemudian bagaimana dengan kesiapan mahasiswa? Maka untuk menyiapkan mahasiswa, maka kami pastikan dulu adalah dosennya siap, aplikasinya siap. Nah, menanggapi kesiapan mahasiswa pasti banyak kendala, ya, kendala jaringan, perangkat, handphonenya, paket data dan sebagainya. Ya. Dan itu semua kita sudah antisipasi, sudah kita buat kebijakan khusus tentang itu dan alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik sehingga nanti hak-hak mahasiswa, karena mahasiswa ini punya hak yang sama, betul, untuk mendapatkan pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan, ya, dan pelajaran dari mahasiswa lainnya, sehingga itu kita maksimalkan dengan segala potensi yang ada. Dan kami juga meyakini bahwa kami terus melakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan ini per pekan, kendala-kendala yang dihadapi oleh dosen, keluhan-keluhan mahasiswa, semuanya kita evaluasi dan kemudian kita lakukan perbaikan atas segala masukan yang ada dari mahasiswa maupun masukan oleh dosen. Tadi program Aline, apa Aline, ya? E-learning. Ah, belajar dengan elektronik gitu. Kira-kira ini apa aja di dalamnya ini? Apakah mungkin dari PPKI punya website atau modul-modul yang bisa dimanfaatkan mahasiswa atau di rumah, ya, istilahnya, baik, gitu? Jauh sebelum perkuliahan dilaksanakan, kami sudah menyiapkan modul, kami sudah menyiapkan pedoman, panduan untuk penggunaan itu. Betul. Bagaimana mahasiswa mengaksesnya, kemudian dosen-dosen juga sudah kita siapkan modul untuk itu, sehingga artinya insya Allah ini sudah kita siapkan memang sejak awal. Jadi sebelum pemberlakuan kuliah online, media-media pendukungnya, panduan, pedoman, bahkan video untuk menggunakan aplikasi sudah kita sampaikan ke dosen dan ke mahasiswa. Ya. Begitu yang sudah kita lakukan dan sudah kita siapkan. Berarti ini nanti membuka ajaran baru, ya, nanti untuk sudah bulan berapa? Ya. Sudah gelombang ketiga, ya, masuknya? Ya, ini gelombang ketiga. Untuk tahun ajaran baru, insya Allah akan berlangsung pada tanggal 14 September 2020. Nah, ini semua sudah kita siapkan juga, baik perangkat secara online-nya maupun kalau nanti kemudian ada perkuliahan yang offline. Karena kemungkinan ada perkuliahan offline untuk mata kuliah-mata kuliah yang memang hubungannya dengan praktikum yang tidak bisa di-online-kan. Karena kalau diundangkan itu tidak maksimal, tetapi dengan catatan, ya, tetap muka, tapi kita batasi. Jumlahnya adalah 50% dari jumlah biasa, dan itu dilaksanakan di lab komputer, kemudian penerapan protokol kesehatan kita lakukan sangat ketat. Nah, ini semua sedang kita siapkan, dan dalam waktu dekat kita akan melakukan simulasi. Simulasi? Ya, simulasi perkuliahan offline untuk mata kuliah praktikum. Jadi sebelum betul-betul dilaksanakan, kita lakukan simulasi, kemungkinan sampai 2 atau 3 kali, sehingga nanti dari simulasi itu kan muncul kendala-kendala, muncul hambatan-hambatan yang kemudian nanti akan kita tangani hambatan itu dan kendala itu sebelum kemudian nanti perkuliahan itu dilakukan sesungguhnya. Ini menarik ini yang kuliah seperti ini. Jadi saya pikir
apakah dia punya aplikasi khusus ya? Seperti kita ketahui, misalkan Zoom, webinar, ya, dan sebagainya. Atau mungkin PPKI sendiri punya program ya, atau aplikasi khusus? Ya, kita punya aplikasi khusus di web ya, ya, di web kampus, jadi kita tidak pakai Zoom. Punya aplikasi khusus ya? Ya? Ya. Mungkin nanti dikasih tahu sama pemirsa ya. Bisa, kan, pemirsa bisa mengakses di webnya PPKI, www.kuliah.ppki.ac.id. Okay. Semua mata kuliah ada di situ, semua dosennya ada di situ, mahasiswa ada di situ, sehingga nanti itu bisa, bahkan orang tua bisa lihat tuh anaknya kuliah apa enggak, silakan nanti bisa dilihat, silakan bisa dicek nanti di kuliah.ppki.ac.id. Okay. Menarik. Nah, ini menarik. Kalau misalkan dari PPKI, Stimik PPKI yang melakukan itu, berarti ini adalah yang pertama di Kaltara ya, bisa dibilang. Apa bisa juga kuliah-kuliah yang tempat lain, misalkan kampus lain, universitas lain, bisa juga ya, kalau pinjam kalau, software kalau, juga enggak? Kalau berkolaborasi dengan Stimik, insya Allah kita siap membantu. Bisa ya. Okay. Artinya kita sudah banyak membantu institusi ya, pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, dan yang lain, bahkan pendidikan non formal banyak yang kita bantu, sehingga nanti memang tugas kami adalah bagaimana kehadiran Stimik itu bermanfaat buat orang lain, ya, ya, bukan hanya buat mahasiswa kami, karena kan di kampus itu ada pengabdian masyarakat. Nah, ini pengabdian kita dari institusi, dosen-dosen kepada khalayak, sehingga nanti kami betul-betul bisa punya manfaat yang lebih banyak buat yang lain. Artinya Stimik PPKIA membuka peluang bekerjasama dengan universitas, SMA, ya, SMP sederajat, dengan siapa saja, perlu SD juga ya, ya, begitu ya. Dengan individu juga boleh. Pemirsa, ini menarik ini di sini karena kita tahu bahwa pandemi COVID-19 menghantui kita semua dan kita semua belajar secara online dan sebagainya. Nah, PPKIA punya itu, punya software-nya yang bisa kita manfaatkan. Pak Muhammad, kira-kira kalau misalnya kerjasama ini ada profitnya di situ, kira-kira? Profit nanti setelah ketemu ya, setelah ketemu tatap muka diskusi, sehingga kami tahu kebutuhan yang sesungguhnya itu apa. Oke. Ya, kalau tidak tahu kebutuhan sesungguhnya kan nanti tidak bisa, karena kan masing-masing punya kebutuhan yang berbeda ya. Sehingga makanya kami menatap ini ke depan, kami menyiapkan semua dosen, 3 program studi yang ada juga kita siapkan. Paling tidak Stimik PPKI sudah mengawali hal ini ya, ya, ya. Harapannya ke depan seperti apa nih? COVID-19 tidak boleh menghalangi sedikit pun langkah kita untuk menuntut ilmu. Oke, luar biasa. COVID-19 tidak boleh sedikit pun menghalangi proses pembelajaran yang ada di sekolah dan di kampus. Ya, ya. Yang kedua, COVID-19 telah membuka mata kita. Betul. Bahwa pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan. Maka itulah kehadiran Stimik PPKIA. Dengan 3 prodi yang dimilikinya, kami berusaha bekerja maksimal untuk mendukung bagaimana kemudian COVID-19 dan pemanfaatan teknologi ICT itu dapat berjalan, sehingga membantu dunia pendidikan yang ada di kota ini. Pak Muhammad, tadi saya belum sedikit jelas ya, ada program-program apa aja sih di Stimik PPKI ini? Ya. Mungkin pemirsa juga mau diperjelas ya. Kalau lagi nanti tahun ajaran baru, September ya masuknya. Ya, masukkan. Bisa dijelaskan ya. Kalau di Stimik ada 3 prodi, D3 Manajemen Informatika, ya. S1 Sistem Informasi, kemudian S1 Teknik Informatika. S1 Teknik Informatika mengajak anak-anak mengenal dunia informatika ke dunia robotik, ya, interfacing. Kemudian kalau Sistem Informasi, S1 lebih kepada penerapan aplikasi, ya, web, mobile, phone. Kalau D3 kurang lebih dengan Sistem Informasi, tapi lebih kepada kita siapkan alumni-alumni ini sebagai tenaga siap pakai, skill siap pakai, ya. Nah, kemudian alumni Stimik kalau lulus bisa kemana saja? Jawabannya kita sudah tahu jawabannya semua. Bahwa semua dunia, semua pekerjaan membutuhkan teknologi informasi. Teknologi. Apalagi sekarang super teknologi sangat, sudah ya, masuk ke dunia kerja, kemanapun ya. Oke, Pak Muhammad, terima kasih banyak sudah menemani kita mengobrol di sini. Pemirsa, selama 30 menit kita bersama PLT Direktur Stimik Ketua Stimik PPKI Tarakan. Cukup banyak yang sudah kita bicarakan, mulai dari apa solusi yang harus dilakukan ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua ya, anak-anak juga,
untuk menghadapi teknologi yang kita upgrade. Nah, di sini adalah keistimewaannya Steemic PPKI memiliki program atau memiliki website yang bisa dilakukan tatap muka ya, secara mirip seperti Zoom dan webinar seperti ya, itu ya, ya sekali. Sama. Nah, pemirsa kalau ada yang mau kerjasama dengan Steemic PPKI bisa langsung menghubungi Bapak Muhammad, begitu ya Pak ya. Terima kasih kebersamaan kita selama 30 menit ini di Newstara TV dalam Obras, obrolan santai serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.